sekitar jam 13.30 telah terjadi laka lantas beruntun yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu satu Expander, satu Suzuki R3, dan satu mobil Kijang pickup. Ya. Jadi kronologisnya, mobil Expander berjalan dari arah utara hendak ke selatan, tepat di depan servis radiator, ya kan, di Jalan Jaya Kusuma. Dia berjalan terlalu ke kanan, ya kan, sehingga berbenturan dengan Kijang pickup yang pada saat itu berjalan dari arah selatan ke utara, sehingga mobil Expander oleng mengenai sepeda motor yang ada di depannya. Kemudian untuk mobil Kijangnya mengenai mobil R3 yang sedang parkir di kiri jalan. Ada korban jiwa? Ada korban jiwa, sementara masih kita observasi. Satu, ya kan, pengemudi sepeda motor masih kita observasi di RS Dr. Iska. Tidak meninggalan ya? Tidak.